Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini hari Senin tanggal 17 bulan 1 tahun 2022. Benar ini? Betul, Pak. Ruang BK selalu penuh. Yo perang, apa nih? Halo pemirsa, pada hari ini saya ada tamu dari anak-anak yang memang sudah waktunya tamat dari MAN 3 Nganjuk dan kemudian mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Tetapi setelah saya rekapnya ada 1, 2, 3, 4 masih bingung dalam penentuan jurusan di perguruan tinggi negeri. Coba Mbak Dian Lutfi ning. Kula, Pak. Rencanamu pengen ndi to kok bingung? Nggih, manut dalan Gusti. Manut dalane Gusti. Nggih. Dereng wonten gambar. Belum ada gambaran. Padahal waktunya mepet. Nggih. Lin tanggal terakhir kapan pendataane? Lihat PDSSI. PDSS kalau bisa tanggal 20 sudah. 20 Februari. Januari kita tanggal dulu saja. 17. Nutut kok gak ngono? Iya, harus dinutuskan biar enggak ngoyong. Waktunya mepet, ternyata anak belum pasti menentukan jurusan kemana. Harus dipastikan. Sebentar lagi data pancingan dimasukkan. Lain ini program apa? Senam? PTN. Yeah. Umum apa? Agama ini? Umum. Agama ini gak? Agamanya kampusnya agama yang bisa masuk UIN saja, tapi jurusannya umum semua. Bisa masuk nenggone UIN, tapi jurusannya umum. Dudu jurusan agama toh? Berarti bahasa Indonesia masuk. Bahasa Indonesia masuk anakmu. Dil. Niki masih bingung anak wedok idian iki. Nggih. Nur Fadilah mana? Oh. Kowe lha apa nduk kok bingung lha apa to, Dil? Nggih, Pak. Ya tak bingung. Sing banter? Bingung, Pak. Bingung ya? Nggih. Tapi ada minat masuk PTN enggak? Nggih. Waktu ini mepet dan konsultasi karo orang tua. Setelah deal dengan orang tuamu, nanti konsultasi dengan wali kelas sama BK. Karena apa? Datamu segera dimasukkan. Harus jelas semuanya. Baik PTN-nya atau UIN-nya, ya kan? Atau jurusannya harus jelas. Deal? Deal. Dan juga nanti direkap nilaimu cocoknya ini. Ben gak amburadul, ben enek manfaatnya, ben dang ditompo lulus. Deal ya? Pokoknya besok sudah harus ada kesepakatan sama orang tua. Hukumnya wajib ini. Ini datangnya gak masuk kan. Gini kesempatan masuk di perguruan tinggi negeri. Lanjut. Hidayatun Nafi'ah. Iya, Pak. Kelas 12 MIPA 3 ini semuanya. Bingung kabeh. Ingin ke kesehatan sampean? Nggih, tapi kesehatan ini di swasta. Nggih, contohnya penting ke Kediri, Pak. Di putus ke Kediri mawon penting cedek ngoten. Lah kan kalau ngomongane kan kesehatan enggak apa-apa, tapi lebih menganjurkan ke pendidikan. Nek kula pun menyikirkan ego kan, Pak. Pengin teng pendidikan, tapi kampus yang bagus yang di UIN. Terus? Terus tapi kalau yang sepah niku menyarankan pendidikan apa kesehatan terserah, penting cedek dari rumah pulang pergi. Iya ya, ke diri pun mau cedek. Iya. Tapi kalau pengennya kalau pendidikan itu di Malang, Pak. Oh iya wes, lo tak aman karena mbokmu. Iki darimu mau 70% mau ke kesehatan, 30% mau ke pendidikan. Kalau apa kok beli kesehatan lah apa? Iya ini, kalau ini dulu Pak, pengen itu di puluhan pingin. Niku terus mari ngoten kali yang sepan itu buatan parang lho Pak. Terus niku kalau ada apa niku kayak teman sing di kesehatan. Terus Bapak pingin aku pikir-pikir. Terus aku ngoten
pamitan terus baru ngeten kalau pas yang bapak kuat yang ingat di sudut bundi dan cara ulangnya sama dengan pamitan terus mana bapak ingatan yo lek ibu jalanmu ya bapak terserah tapi lek bapak kali ibu ini ku menganjurkan dan kebidikan tapi lek ancam kesehatan lek kesehatan wi umpomong nih kebidanan pun nih keperawatan tuh nih kesehatan masyarakat iku pak tolione niku mantep teng kebidanan tapi kebidanan. Nek ngomong kon niku keperawatan. Lho. Ngomong ngoten. Soale kalau pas kebidanan niku peluang kerjane terus sedikit terus ngoten. Jajane ibu bapak. Ya engko jelasno dhisik ya. Kesehatan ku pilihan kan umpama loro kebidanan sama keperawatan. Nah, apa ten durung ke? Pinteng bidan. Mbokmu pakmu? Keperawatan. Nah. Ribet. Sabar. Nek ke pendidikan ning apa? PGMI kali PAI. Satu di CC. Pirang persen, 30%. Nggih, tapi seumpama kula kelebet teng PTN niku, Pak. Win niku nggih pun kula. Kalau bono ya. PGMI atau PAI. PAI. Lingkuin Malang juga mu ya. Oh tak cek nilaimu agama pi pele. Nilai agama apa nih minggu ini kelas 12 ini 43 Biskit, Agar, Hadis, Peke, Bahasa Arab, Kurdis, Bahasa Arab, Duduk, Jol, Bahasa Arab, SKI, SKI terus Akidah, Akidah, kelak mu tak cek nilaimu cocok apa gak ilmu ini PGMI dan atau ini pondokan 6 tahun mbak biji ini yang penting orang pintar yang ngaji pintar yang ngaji no meloro terus sertifikat-sertifikatmu ya gak melo sudah ngumpulkan nilai kok bang sudah tak kasih link nilainya tapi gak ada yang mau isi sertifikat nomor pak dari lomba-lomba apa? Mantan dia ya, cek kan yang linknya yang sudah diberikan Bu Ulin nanti diisi semua. Tanggalnya semepet ini tidak dapat ditawar lagi. Deal, terakhir, Nopiatul, siapa ini? Aslama. Aslama, masih bingung jurusan dan biaya. Kamu dari apa tuh? Urusannya orang kuwi apa menduk? Belantik sepeda ontel karo tani mboten niku mawon wis iku tak rembug bareng-bareng karo pakmu tak panggile ya sing penting nek nek niatan kuliah rezeki teko karepe dhewe ngono lho terus rencanamu masuk ning perguruan tinggi apa iki UIN apa umum UIN mana UIN Tulungagung masuk Mul. Ingin masuk kuliah di UIN Tulungagung jurusan Bahasa Indonesia. Cah MIPA kok ya bahasa Indonesia iki. Lah iya bener to, Pak. MIPA bahasa Indonesia no. Oh ya weh. Pada dari kecil dari SD sukanya bahasa Indonesia, Pak. Oh ya wes. Iki engko tak cek nilai bahasa Indonesia, mudah-mudahan memenuhi syarat. Untuk diterimane ning UIN Tulungagung. Wis mbok cek ning UIN Tulungagung nek gak bisa bahasa Indonesia. UIN Tulungagung melok seneng gak ikut. Iso. UIN Tulungagung buka agak mboten dereng Pak buka dereng SNM ya engko dicek meneh kudu dicek ceken di mbah Google ngono engko ya Dil lanjut Pak mbokmu sepakat poga kurang mendukung lah rencana Pak mbokmu didadekno apa awakmu dirabekne lah dirabek habis lulus lebih disuruh kayak kerja sih tak tulis sih aku tuh pengen bertemu Pak Mbokmu lo kan aja pengen kuliah kok Pak Mbok kok nyebut gawe repot ada rencana ke jurusan bahasa Indonesia UIN Tulungagung tapi dukungan orang tuh ada enggak tidak ada atau belum ada bimbang oh belum ada paling belum ada kesepakatan ya dengan ortu nek sakrumu biaya mendukung apa gak kalau itu bisa diusahakan nah ya wes lo biaya bisa diusahakan
ke wong tuamu tak celuk genah-genah ngene, Pak, Bu, anom pengen kuliah bahasa Indonesia, jadi guru bahasa Indonesia. Eh, tanda tangan kene. Sapa ki wong wes ya? Ampun, Pak. Wis tak dongakno muga-muga awakmu lancar. Amin. Pak Boe ACC kuliah kabeh. Amin. Ben gak koyo Pak Boe. Tamat SMP rabi, sanawiyah rabi, aliyah rabi, gak kuliah rabi. Kudu sak gaget pendidikane minimal S1. Jurusan apa wae. Diusake nggone kampus negeri ya. Halo pemirsa, ini Mbah Pri mau mendoakan anak-anak biar diterima di perguruan tinggi negeri baik umum maupun keagamaan sesuai dengan peminatan panjenengan dan jurusan panjenengan dan mudah-mudahan disetujui oleh kedua orang tua biar proses pemasukan data menjadi lancar dan Anda diterima di fakultas yang panjenengan tuju dan di perguruan tinggi negeri yang panjenengan tuh 7 alfa teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Wa lali syaitina Muhammad wa alhamdulillahi wabin anamin sholatan tunjina biya min jamil ahlali wa al-fati wa taktilana biya jamil khajat wa tutoyhuna biya min jamil syaitat wa tafawna biya indah ka'ala terucat wa tutbalihuna biya syaitin min jamil khairati fi khayati wa tadaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa la khala wa la quwata illa billahil alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahil alamin. Ngomongne salamku, salame guru BK ke kedua orang tua panjenengan dan atau keluarga panjenengan dengan harap-harap cemas agar anaknya masuk di perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu sebentar lagi Pak Mbokmu tak celuk Mbok Pakmu Mbok Mbokmu, paham ya, agar terjadi kesepakatan agar Anda semua siap, paham ya, siap dimasukkan di perguruan tinggi negeri lewat program senam PTN dan sepan PTK IN. Mudah-mudahan lulus kabeh. Mumpambokmu ya, segera lah ya, satu kesepakatan ya, karena pendataan itu hukumnya wajib biar jelas ada dimasukkan di jurusan apa, fakultas apa, PTN apa, di mana. Semakin jauh semakin banyak biaya. Oleh karena itu yo jado-jado ning lingkup Jawa Timur wae. Dil ye. Nggih. Boleh masuk kelas. Nggih, boleh masuk kelas. Matur nuwun yo. Nek sampean isih bimbang meneh, ragu-ragu meneh, bingung meneh, boleh konsultasi ke sini, boleh dengan mengajak kedua orang tua, boleh mengajak wali kelas karena waktunya mepet. Halo pemirsa, demikian sekali Mbah Pri bimbing anak-anak agar siap sedia masuk di perguruan tinggi negeri baik umum maupun keagamaan. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.